Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur. Penunjukan Agus Gumiwang setelah Partai Golkar menggelar rapat pleno di DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat. Rapat pleno telah mensahkan PLT Ketua Umum adalah yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kata Ketua DPP Partai Golkar Mutiafiada Hafid kepada wartawan, Selasa 13 Agustus 2024 malam. Agus Gumiwang mengatakan keputusan dirinya ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Golkar berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat pleno yang digelar. Secara musyawarah dan mufakat saya diberikan amanat untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, katanya. Sebelumnya, Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Ketum Partai Golkar. Hal itu disampaikan langsung Airlangga Hartarto lewat pernyataan resmi. Pengunduran diri tersebut resmi terhitung pada Sabtu 10 Agustus 2024.